Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti manasik umroh tahun 2019 Masehi dan 1441 Hijriah, dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, kita mulai acara pertama. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Masuk di acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Abdul Khaliq. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا الله، aku datang memenuhi panggilan. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kami informasikan bahwa Enera Group merupakan suatu holding yang membawahi 4 perusahaan biro perjalanan umroh dan haji. Pertama, Enera Nurima Al-Wali, PT Nurima Al-Wali yang biasa disebut Enera. Kedua, PT Al-Marham atau Ruya Utama, MKU. Ketiga, PT Al-Khairat BCA. Dan keempat, PT Aruna. Di dalam permohonan ini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mendaftar di NRA, ada juga yang mendaftar di MKU, di PSA, Al-Hairat, ataupun di Aruna. Tapi, dalam pelaksanaannya nanti, bapak-ibu akan menjadi satu rombongan dan menjadi tanggung jawab NRA Holding. Dalam kesempatan ini pula, izinkan kami mewakili manajemen NRA Group menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak-ibu sekalian yang telah mempercayakan perjalanan ibadah umrohnya kepada Enera Group. Bila terdapat kekurangan kami dalam penyelenggaraan manasik ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan ragu, bila ada koreksi perbaikan, kami tunggu saran Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan kami. Semoga perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan umroh yang mabrur, amin, serta selamat sampai di tanah air. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawabnya semangat, bulan depan umroh lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling semangat bulan depannya umroh lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda kita, Bunda Haja Andi yang kita muliakan, Ustaz Andre, kami hormati Ustaz Khaliq, Bapak Ibu calon tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bersama-sama terbiah untuk mengawali manasik pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda.
والنعمه لك والملك لا شريك لك semuanya bareng-bareng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita besok termasuk saya, termasuk Ustaz Andri, Bapak Ibu sekalian, besok sore sudah berada di Arab Saudi. Insya Allah. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana akan beribadah, menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah-ibadah yang lain, dan kita wajib bersyukur karena tidak semua orang Allah kehendaki ke sana. Jangankan kita yang jauh, orang Arab sendiri saja banyak yang tidak ke sana. Orang Arab sendiri banyak yang tidak ke tanah Arab. Buktinya apa? Orang Arab yang agamanya non-muslim tidak boleh masuk ke tanah Arab. Alhamdulillah kita bisa ke sana. Kita ke sana bukan karena kaya. Banyak orang lebih kaya daripada kita tidak ke sana. Kita ke sana bukan karena kita soleh. Banyak orang yang lebih soleh daripada kita belum ke sana. Kita ke sana bukan karena jabatan kita. Banyak pejabat yang belum ke sana. Kita ke sana karena Allah meridhai kita, Allah menghendaki kita ke sana. Bisa jadi kita dipanggil Allah ke sana karena kita banyak dosa. Betul? Karena ke sana itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kita banyak dosa sehingga dipanggil ke sana. Bisa jadi karena Allah tahu kita itu banyak hajat, banyak kebutuhan, lagi punya keinginan yang tinggi, sehingga Allah panggil kita ke sana supaya apa? Supaya kita di sana berdoa karena di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Bisa juga Allah panggil ke sana, kita ke sana karena Allah memang sayang terhadap kita semuanya. Itu harapan kita. Langsung sholat, nggak usah pengen ke depan, sama aja, ya ini. Dan nanti pada saat kita di Madinatul Munawwarah, kita juga akan ada city tour. Walaupun Bapak Ibu sudah sering ke sana, walaupun Bapak Ibu sudah sering ke sana, sudah pernah haji, sudah pernah umroh, saya sarankan city tour ikut. Kenapa? Nampak tilas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pertama ke sana akan ziarah ke Masjid Quba. Barang siapa yang mengambil wudu atau bersuci dari rumahnya lalu menuju Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahalanya ibadah umroh. Jadi kalau umroh yang gak pakai sa'i, gak pakai tawaf, ya ini sholat. Nah maksud saya bagi Bapak Ibu semuanya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah umroh NRAGUM RAHIMAHUMULLAH. Sesuai rencana, insya Allah, insya Allah kita akan berangkat besok hari. Ini ada 2 penerbangan, khusus jamaah laki-laki. Dikarenakan kita, saya ini segera mengulang, dikarenakan kita akan segera melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Sekali lagi kami sarankan untuk memakai kain ihram yang bawahan ketika akan naik pesawat. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta sebelum kita naik pesawat itu mobil khusus jamaah laki-laki sudah memakai kain ihram yang bawahan. Daleman masih dipakai. Kaos atau baju batik masih dipakai ketika kita akan naik ke pesawat. Nah, dikarenakan kita naik ke pesawat itu sebelum zuhur, lebih bagus dan alangkah mulianya itu kita sudah dalam keadaan berwudu. Semuanya dalam keadaan bersuci ketika kita akan menuju naik pesawat. Di dalam pesawat itu kan zuhur di atas. Zuhur di atas memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan untuk sholat di atas pesawat. Di sini kalau dari sesuai jadwal yang ada untuk pesawat yang Saudi itu kita mendarat sekitar 4:30 sore. Jadi masih ada waktu asar di sana. Jadi
ketika masuk waktu zuhur itu di atas pesawat, kita niat untuk menjamak takhir. Masuk waktu zuhur di atas pesawat, kita niat untuk menjamak takhir. Kita jamak takhir itu jamak diakhirkan sholat zuhur yang akan dilaksanakan pada waktu sholat asar. Jadi kita sudah harus berniat di dalam hati masing-masing ketika sudah memasuki waktu zuhur, so aku niat untuk menjamak takhir sholat zuhur pada waktu sholat asar. Tayamum ini satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Pak Ustaz, saya ingin konfirmasi lagi masalah umroh badal pada umroh. Kan tadi Pak Ustaz bilang yang meninggal ya, harapnya. Apakah rukunnya sama seperti yang kata lalu naik itu atau bagaimana? Terus yang kedua, patokannya kalau kita tawaf itu tujuh kali itu dari mana tuh, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tawaf umroh badal itu sama. Ya ada tawafnya, ada ihromnya, ada sa'inya, ada tahallulnya. Cuma yang membedakan pada saat niat. Niatnya saya niat umroh untuk siapa? Begitu. Ada di itu aja nanti ya. Yang umrohnya jadi tahallul juga. Yang kedua, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, Pak. Nanti. Jadi pada saat kita kan kotakan seperti ya, seperti ini ya. Kan ini ada rame itu. Nah itulah Hajar Aswad itu. Dari Hajar Aswad sampai terakhirnya Hajar Aswad lagi. Ya. Selesai. Ihram yang bawah itu pada dasarnya hampir sama dengan kita pakai sarung. Sarung biasa. Memang yang kita tahu itu kain ihram itu enggak boleh terjahit syarat utama. Kain ihram yang kita pakai itu enggak terjahit. Otomatis terputus. Jadi untuk memakai yang pertama itu macam-macam cara. Yang agak simple untuk yang belakang agak dipanjangin sedikit dari yang depan. Ya kurang lebih sekitar 10 atau 15 cm. Ini yang depan ini kita pakai, itu aja. Kita pakai seperti pakai sarung biasa. Kita tutup aurat. Jadi diusahakan pakai kain ihram itu posisinya nanti di atas pusar. Sering kita lihat itu banyak sekali orang ketika memakai kain ihram itu posisinya di bawah pusar. Itu udah kebuka aurat. Otomatis itu membatalkan ibadah tawaf kita. Umroh kita. Jadi posisi itu udah harus di atas pusar dan di bawah lutut. Jangan sampai di atas lutut, kalau bikin naik bahaya nanti. Ya ini seperti ini aja, kita pakai kayak sarung biasa. Yang kali ini udah insya Allah dia udah aman. Nah gunanya tadi itu yang ada sabuk itu, pakai sabuk itu lebih aman lagi. Karena kan kapas di belakang sebelah kiri kita. Nggak pakai ya. Jadi yang kebuka yang sebelah kanan. Jadi disarankan sebelum melaksanakan tawaf ibadah umroh itu kita harus cukur bulu-bulu yang ada kita dan disunahkan dicukur. Ya salah satunya itu ketika kita buka ini kan kita harus istilah. Ya mohon maaf kalau masih ada di sini lumayan juga. Bilang, bismillah ya Allah. Baiklah. Alhamdulillah telah selesai acara rangkaian manasik ibadah umroh kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita laksanakan sesuai syariat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi taufiq wal hidayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.